Halo, apa kabar? Kemarin kita sudah unboxing Samsung Galaxy Z Fold 3. Ini Samsung Premium dan masih dalam proses pre-order ya guys. Namun saya sudah punya barang ini karena saya dipinjami oleh Samsung. Bukan dipinjamin, dikasih ini sama Samsung. Kalau YouTuber yang lain cuma dipinjamin, saya dikasih. Ini Samsung Galaxy Z Fold 3. Saya punya Z Fold 2 masih. Ini Z Fold 3 yang sudah saya unboxing kemarin dan saya mau nyoba main game ya. Oke, ini prosesornya juga lumayan keren banget, RAM-nya 12 GB. Mantap. Dan kalau handphone dengan layar gepeng gini tetap enak ya, walaupun dia kecil gini tetap enak. Ini kita tunjukin aja grafiknya dapatnya apa, guys. Oke, guys. Oke, guys. Z Fold 3. Suaranya udah kayak gini ya. Tak kecilin aja deh suaranya. Suaranya terlalu keras, nanti suara saya tenggelam. Oke. Separohin aja. Pada intinya kalau untuk Samsung Galaxy Z Fold 3 ini kalian akan mendapatkan grafik seperti ini guys. Tuh, ultra. Mantap toh. Filter blue warna poinnya. Outline yo diaktifkan. Nah. Grafik seperti ini yang akan kalian dapatin. Ini kan kecil ya. Kita akan coba dengan menggunakan layar yang besar. Seperti apa guys? Nah, mantap. Tapi tetap layarnya tetap cuman segini ya. Nggak bisa full, tak pikir bisa full ya. Apa ada pengaturan lain ya? Interface berdasarkan frame frekuensi bermain, nggak ada tuh. Sedang, besar, ukuran font, ini cuma ukuran font ini. Pengaturan shop nggak ada. Tetap segini guys. Kita coba main aja langsung. Kita berhasil menghancurkan seluruh kita... musuhnya ini aja. Wah, jadinya kalau kayak gini kita nge-reviewnya bisa seakan-akan anu ya, apa namanya? Kayak record screen ya. Mantap. Turun. Ininya juga enak tuh. Enak. Buat apa namanya? Layarnya lembut banget. Sudah menang. Kasih victory lah. Nah, kurang lebih seperti itu rasanya main game game Mobile Legends di Samsung Galaxy Z Fold 3. Mantap ya guys. Oke, kita tutup lagi handphonenya, kita akan tutup lagi set. Kembali ke depan. Iya. Nah, gamenya ketutup. Nah, oke, mantap. Sebenarnya lebih enak segini ya. Saya kalau semua ada handphone yang model kayak gini, saya pengen juga nih. Kecil, nggak terlalu lebar. Gini nih enak. Ya kan. Kalaupun buat nonton YouTube juga masih mantap ini. Tuh, misalkan oke. Apa ya? Misalkan channelnya Tagi Berkaca ya nih. Masih enak kok tuh. Ini apa namanya, terpopuler dulu Oppo A15s. Masih mantap, cuman memang resolusinya beda ya, dia menyesuaikan dia tuh. Mantap kan, mantap. Kalau ini channelnya nggak pakai iklan guys, biar kalian lebih yakin mantap, karena ini hanya untuk edukasi teman-teman semuanya, no iklan pokoknya tuh. Kita lihat yang Z Fold 3. Nah, ini Z Fold 3 nih. Sedap. Mantap kan? Dia lagi promo guys, Z Fold 3 dengan Galaxy Foto yang paling baru. Super mantap, mantap betul pokoknya.
Oke guys, gitu aja main game saya di Samsung Galaxy Z Fold 3. Mudah-mudahan ini menjadi referensi teman-teman semuanya. Segera pre-order ya, karena pre-ordernya kita menggunakan link, dan kalian bisa minta tolong kita untuk dipandu gimana caranya biar mendapatkan promo-promo yang menarik. Oke, tulis di komen nomor handphone kalian, nanti kita akan hubungi. Saya Vitas, terima kasih. Assalamualaikum.